Yo, halo para pecinta Gunung Kembar Riasa Gremory. Balik lagi sama Orewa, admin yang paling ikih ke mata kuda lumping pokoknya guys ya. Kalau saya kali ini akhirnya Nike Goddess of Victory rilis juga di toko Dudung Hyuga ya guys ya. Oke, langsung aja lah masuk ke dalam gamenya. Langsung saja kita masuk ke dalam gamenya. By the way, jangan tanya ya kenapa punya gua landscape sedangkan punya lu portrait ya guys ya. Ini aslinya portrait, cuma gua pakai aplikasi aja cuy ya. Jadi bisa miring-miring begini ya. Kira soalnya ini dia. Tapi agak susah cuy, masalahnya kursornya jadi kecil gitu kalau dibikin landscape begini ya. Portrait kan sebenarnya agak gede banget, punya dia anjing ya. Ini nembak sumpah, ini make game ini nembaknya susah betul cuy. Jadi agak kayak gagal fokus gitu kan. Gagal fokus gue nembaknya kemana? Ini buset banyak banget ini, kayak selingkuhan mantan cocok. Kelihatannya gampang ya, tapi susah ini untuk ngarahin tembakannya buset. Gagal fokus mulu gua anjing, dikasih anu ya, bapau. Bapau Belanda buset, ini apaan lagi? Tuh, mana nembak apaan gua? Sumpah ini agak-agak susah cuy, agak susah. Ah, tapi mungkin karena belum terbiasa ya guys ya. Karena belum terbiasa jadi agak susah itu geser-gesernya, men. Karena harus benar-benar pas banget ini cuy. Suara ketembak lu juga buset, bikin resah, bro. Oke, udah meledak bijinya. Jadi gitu taktiknya mungkin ya. Oke, paham gua. Jadi kalau udah ada bosnya ya, ya sudah, tembak aja bosnya gitu cuy ya. Gak usah sama curut-curutnya men. Kelasuai untuk storynya skip ya guys ya. Biasanya undang yang kuning-kuning ini. Yang di sininya cuy, kita cari aman saja guys. Oke, ini dia ada unyu-unyunya ternyata cuy. Lanjut ke sini. Oke, mantap. Oke, ini dia stair battle lagi. Udah banyak kan kah? Skip lagi guys. Untuk storynya sorry banget ya, gua skip cuy. Ya takut mengundang anu-anu aja gitu biar gua kagak repot lagi nanti untuk ngedit-ngeditnya men. Oke, ini dia. Masih sendirian dong ini, buset. Mentang-mentang waifu melon fakin kawaii gitu ya. Kita dikerubungin begini, buset. Biasa aja, buset, ditembak. Waktu lu ketembak biasa aja suaranya, gua gagal fokus coy. Aduh, udah nembaknya aja gagal fokus begini men, buset. Ini apalagi potret, aduh, udah gagal banget men. Ini gimana ngindarinya cuy, gua nengok dikit langsung ditembak tuh kan. Ini kudu pas banget ya gitu cuy ya. Kata bahasa Jerman mah kudu pas nemen cuy. Ora oleh meleng-meleng apa ini? Apa anjing tadi buset ultimate-nya kah? Bisa begitu. Ultimate-nya bisa begitu ya guys ya. Aduh ini kudu benar-benar fokus banget ini, buset dah. Sabar guys. Nih. Malah ke bawah. Gua nembak apaan? Kambing. Ini agak susah banget, buset dah. Ini apa nut? Cepet banget, buset. Oh, ini dia bos aja, bos. Fokus, bos. Yang curut-curutnya biarin aja itu lagi nembakin kita. Ini hebat banget ya temboknya, guys ya. Keras banget itu, buset. Di kita dilemparin rudal, tapi kagak berhenti ini rudalnya lah. Yolo aja, yolo. Maksud gua, coy. Kita yoloin aja, coy. Oke, dia mama meledak semua biji kau lah ya. Udah meledak biji kau mah udah selesai coy ya. Penting bosnya selesai gitu ya. Curutnya kagak usah diladenin guys. Oke, langsung aja nih ya. Loading lagi men. Oke, lanjut lagi. Ada berapa stack lagi kah ini? Oh masih banyak ternyata cuy. Masih banyak guys. Oke, lanjut lagi. Skip lagi guys. Oke, ini dia akhirnya banyakan lumayan. Kita bertiga pen di sini. Bertiga. Oke, sabar. Ini teman gua kagak ngebantuin kah? Oke, ini oh, ini udah ganti karakternya begini. Ini apa, coy? Wow, sniper. Entar tadi gua nembak apaan, coy? Nih, mama. Wow! Nembak tengah langsung meledak bijinya. Nembak tengah. Mana hilang lah, hilang. Kok hilang tadi di atas masih satu, coy. Nah, teman gua ngebantuin, coy. Ini enak banget ini. Trot. Oke, meledak lagi. Jadi kalau ada yang ngumpul gitu tembak aja tengahnya. Apa di tengah coy, disemprot trot. Imam lagi mana lagi? Ini lagi nih. Di mana-mana. Aduh, tapi gua agak ketinggalan teman gua anjing.
Mamam, bentar. Sabar guys. Nih tembak lagi. Oh, cuma yang meledak cuma pakai sniper ternyata, coy. Pakai kita kagak, men. Ini yang pakai braided begitu kagak meledak ya. Yang meledak itu khusus pakai sniper, buset. Ini lagi trot. Sabar, nih lagi mana? Oh, ini bos aja, coy. Kita fokus bunuh ini nih si kunyuk ini nih, mama mampus lu. Ngilang lagi, coy. Cuy, lu jangan ngilang lah. Mantan aja yang ngilang lah, lu jangan. Trot. Oke, reload, coy. Ini buset bisa ngilang begini. Trot. Oke, mamam. Trot lagi meledak semua biji kau ya. Udah meledak biji kau. Oke, lanjut. Sorry lagi nih abis ini, coy. Aduh, cari aman aja guys ya. Cari aman saja. Oke, ini dia, kita harus pakai nama biasa guys, nama kebanggaan. Loh, kok gede semua ini? Oh, emang harus gede, men. Loli opai. Kagak bisa, wey. Aduh, mau gak mau pakai nama gua pribadi, cok lah ya. Mau gak mau ini mah. Tadinya mau pakai nama Loli opai guys ya. Yang malah kagak bisa kan perkambing-kambing momennya. Oke, chapter 00 udah selesai. Kita lanjut ke chapter berikutnya. Mungkin nanti langsung lawan last boss aja guys ya. Biar kagak lama, lihat tuh panjang banget, cuy. Buset tuh. Ini apaan lagi? Oh, ini untuk misinya, cuy. Oke, ini misinya. Klaim dulu, guys. Oke, mamam udah diklaim. Oke, langsung ke bos terakhir aja guys ya. Oke, langsung aja, ini dia akhirnya bos terakhir kita, cok. Oke, abis ini mungkin gacha, abis gacha ya udah ya videonya guys. Oke, ini dia storynya lagi, kita skip aja men. Cari peramanan ya guys ya, karena gue udah tahu sih storynya kayak gimana men. Oke, lanjut. Wah, ini dia, aduh, bos tentakel ini bahaya ini ya. Mengtentakel ria ini, cok. Oke, ini dia. Oke, ini kita bisa nembak senjatanya, coy. Awas. Ini seinget gua ada animenya juga, cuy. Maksudnya bukan anime asli ya. Jadi di gamenya ini nanti ada beberapa cerita yang kita bisa nonton anime gitu, men. Ini apaan, cuy? Wah. Lah, kagak bisa meledak. Ini gimana ngindarinya, buset? Hindarinya gimana ini, buset dah. Aduh, getar-getar gimana gitu, agak puyeng juga men. Mamam, itu bola biji gimana ngindarinya dah, buset. Ini apa nih. Oke, kita pilih ini, kagak bisa. Gimana ini. Wow, apaan tuh, biji kuda langsung begitu. Bisa begitu anjing tembakannya ya. Kita fokus ini dulu, cuy. Abisin dulu ini submachine gun musuhnya, men. Senjata musuhnya kita braided dulu sampai jebol ya. Oke, udah meledak ya akhirnya ini nih. Oh, nah inilah. Lu kok yang ini sekarang bisa ditembak, cuy. Tadi ini biji-biji kagak, coy. Nah, cuma satu lumayan. Ini tuh ada tentakel, cuy. Kalau tentakel ke sini, oke, ini ada apa nih, warning bisa ditembak kah? Bentar. Oh, bisa coy. Bisa digagalin itu. Wow. Kok tadi bakal gak bisa ini, aneh banget. Oh, emang kagak gua gagal sih anjing. Tadi emang kagak digagalin ya ini. Nah. Oh, kan gagal coy. Tembakan yang meledak tadi gagal, men. Oke, lanjut nih dia. Bim salah bim. Meledak biji kau ya. Gak usah, kita YOLO aja coy. Nah, kan udah meninggoy bosnya. Ini tentakel apaan ini, coy? Lu mutasi dari mana, men? Oke. Mission celare are nehi are. Nah, kan ada ceritanya, cuy. Jangan skip. Kita nonton dulu, cuy. Semoga aja kagak copyright ini ya untuk anime ya. I said well done. Ya, meskipun subtitlenya Inggris sih. Tapi ini bakal sad sih. Senpatsutai wa senmetsu. 部品がすべて剥がれてしまいました。マリアンは生きては。
Aduh, sorry guys, kepencet guys. Aduh, apa nih? Oh, kembali untung bisa. Ah, kan. Aduh, meskipun lu robot tapi ya sad juga nih.新職が脳にまで転移してる。脳が破損した逃げは処分するのが規則です。軍法により逃げの処分は指揮官が行わなければなりません。自決用の拳銃です。人間も使用できます。至近距離から撃ってください。 ダメよ。逃げが2機を処分することはできないもの。指揮官、ぐずぐずしている暇はありません。このまま放置すればイレギュラーになる可能性が高くなります。指揮官。 Oke, jadi itu dia guys. Waipu wangi-wangi kita hilang satu, Ben. Aduh, di mana ada keanuan, ada kesedihan pasti ya. Enggak honkai, enggak ini game sama aja si anjing. Aduh, parah. Oke, men. Sini bobo gacha. Nah, habis gacha ya udah. Mungkin segitu aja dulu untuk videonya. Ini biasa aja nih kosi. Ini harus benar-benar waspada nih game, buset dah. Meleng sedikit langsung encrut. Ini gimana ini? Gimana gacanya, lupa gua. Oh, dibawa ke bawahin, buset. Dikebawahin, guys. Oke, lihat kita dapat apa? Dapat yang wangi-wangi harusnya, cuy. Ini dia, satu lumayan. Wah, belum apa-apa dikasih melon Belanda import ya, guys ya. Ini ya, ini dapat loli. Ini Elysium. Biasa aja, buset. Oke, kita dapat loli lagi. Tetra. Oke, melon Belanda lumayan. Oh, nah ini nih, ini animasinya beda nih. Kayaknya SSR nih, coy. Oke, baik juga ya, langsung dapat SSR, buset. Ini mah pantas banget buat jadi SSR ya, guys ya. SSR banget itu mah, buset. Ini apa lagi? Elysion lagi. Kita di spam si Elysion ini, coy. 1 2 3 biji si Elysion, buset dah. Demen banget lu ke gua. Oke, ini dia untuk squadnya. Kita autoin aja, men. Jadi ya mungkin itu aja, cuy. Thank you udah nonton. Sampai jumpa di next video.